Assalamualaikum sahabat-sahabat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi barusan kita review aula ya. Iya. Kita tadi jalan-jalan di aula. Dan alhamdulillah kita sekarang baru siap makan tadi Kang Mas ya. Iya benar. Nih kita mau, saya mau nunjukin sama jenengan ya, tongkat yang kita dapat di Gua Gendam kemarin, yaitu tongkat dari Yang Topo Sudarto. Jadi tongkat itu ada di museum Kang Mas. Ada di museum dalam ya Kang Mas. Kalau mau lihat-lihat mau kita masuk Kang Mas ya. Insyaallah, saya ingin lihat ya Kang Mas. Assalamualaikum. Nah, jadi tongkatnya itu ada di sini Kang Mas. Nah, ini adalah tongkat dari Yang Topo Sudarto yang waktu itu kita dapat di Gua Gendam di Pulau Jawa. Jadi disimpan di museum ini ya Kang Mas ya? Iya Kang Mas. Nah, sebagian ini adalah benda-benda pusaka, sebagian ini benda-benda koleksi, sebagian yang di situ-situ itu benda-benda tarikan semua. Monggo Kang Mas, kalau mau dipegang kita bawa ke depan, kita akan cek dan cari tahu seluk-beluk dari kelemahan mereka insya Allah. Insya Allah. Monggo Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, assalamualaikum sahabat-sahabat semuanya. Mohon maaf kalau tampilannya begini karena kita posisi baru sampai Padepokan. Sebelumnya kita berada di hutan. Benar Kang Mas. Ini sangat luar biasa, sangat-sangat bangga bahwasanya kita bisa sampai ke Padepokan. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mas, nanti jaga dulu Mas ya. Iya Mas. Ini saya barusan ketemu sama Mas Ragil tadi. Iya Kang Mas. Dan terima kasih banyak Kang Mas karena sambutan di Padepok ini sangat membuat hati saya tenang gitu. Iya, alhamdulillah Kang Mas. Jadi Kang Mas, jadi memang kita kalau ada benda-benda Kang Mas kita kasih minyak ini. Tujuannya bukan untuk kodam, bukan untuk apa, supaya wangi dan awet. Enggak mudah ini, enggak mudah bekaran. Enggak mudah bekaran ya, Kang Mas. Iya, Kang Mas. Jadi Kang Mas, inilah tongkat yang kami dapat waktu itu di Gua Gendam, di Gua Gendam ya, Kang Mas. Ya, di Pulau Jawa. Ini Kang Mas bisa lihat, mohon maaf. Di sini Kang Mas, kamera juga mungkin bisa lihat. Ini ada 9 mata, sebenarnya. Ini ada 9 mata. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nih. Satunya masih belum terbuka. Iya, Kang Mas. Benar. Ini biasanya tongkat ini sempurnanya kalau dia nanti dipernis dan ini dikasih mustika, seperti itu, Kang Mas. Iya, Mas. Coba jenengan bisa deteksi dulu energinya itu seperti apa kira-kira dan apakah bisa menemukan kelemahan dari yang Top Sujiwo? Sudah. Saya akan coba dulu ya Kang Mas. Monggo Kang Mas, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya sahabat, sembari kita menunggu Kang Mas Tarmiji untuk mendeteksi benda ini, kita akan bersolat terlebih dahulu. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shalawat.
salam, salawat, sallu alaihi khairi Muhammad alaihi salam, maulaya karimun habibana ya syaidina Allah, Allah ya tongkat ini Kang Mas. Kemampuannya kekuatan yang sangat sakti memang Kang Mas. Memang sangat luar biasa ya Kang Mas ya. Iya Kang Mas. Alhamdulillah. Dan untuk bisa melumpuhkan Eyang Sujiwo Kang Mas hanya dengan ayat-ayat suci Al-Qur'an Kang Mas. Berarti untuk melumpuhkan Eyang Suci Eyang Sujiwo berarti hanya menggunakan ayat suci Al-Qur'an karena tongkat ini sudah dinetralisir oleh guru gitu. Iya Kang Mas benar. Oh berarti kita tidak perlu membawa tongkat ini tapi hanya bermodalkan ayat suci Al-Qur'an insyaallah dengan kepercayaan gitu Kang Mas ya. Iya insyaallah dengan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan iya. Kita bisa mengalahkan beliau Kang Mas. Seperti itu Kang Mas. Iya Kang Mas. Tapi karena tidak ada yang bisa menandingi ilmu Allah semua Kang Mas. Seperti itu Kang Mas. Tapi memang jujur Kang Mas, waktu kita di Gua Gendam itu tongkat ini kan waktu itu dipegang oleh Yang Topo Sudarto. Iya benar Kang. Ini Mas. Tongkat ini diginikan aja boom gitu. Itu seperti getaran, ada getaran di kaki kita sehingga bumi itu seakan-akan bergoyang. Ya memang sebetulnya bergoyang dan itu membuat kita tuh pada tumbang gitu, terserap energi kita, bahkan untuk melangkah saja kita tidak mampu. Iya Kang Mas, karena kekuatan tongkat ini, kekuatan gaib-gaibnya sangat banyak di sini Kang Mas. Tapi semua energinya pada saat itu masih negatif semua. Pada saat itu masih negatif. Oh berarti iya, Kang Mas. Selama tongkat ini, semenjak tongkat ini berada di Museum Padepokan, energinya sudah mulai netral, positif ya Kang Mas? Benar Kang Mas. Alhamdulillah Kang Mas. Sebenarnya semua ilmu itu bagus Kang Mas, tinggal lagi yang menggunakannya Kang Mas. Berarti benar sahabat, bahwasannya apa yang dikatakan oleh guru juga seperti itu, bahwasannya ilmu itu secari kertas putih, tergantung kita mau menulisnya dengan tinta apa. Benar Kang Mas. Dan ilmu itu seperti pisau ya, bisa dibuat motong bawang dan bisa juga untuk membunuh orang ya. Benar Kang Mas. Seperti itu, berarti tergantung manusia. Tinggal lagi manusianya Kang Mas. Jadi memang tongkat ini Kang Mas. Iya Kang Mas. Memang memiliki power yang sangat luar biasa. Saya akui itu Kang Mas. Tapi bukan berarti ya memang kita tidak menuhankan dia, enggak. Karena ini hanya sebuah benda saja. Karena kita tidak boleh menuhankan benda-benda seperti ini Kang Mas. Benar, karena Kang Mas. Musyrik Kang Mas. Benar, nanti jatuhnya pada musyrik. Iya. Makanya itu tadi Kang Mas. Dan ini kita kalau bisa Kang Mas, iya, setelah Kang kita nanti rehat dari padepokan, kita harus mempercepat langkah kita. Benar Kang Mas. Seperti itu, untuk mendatangi satu persatu. Dan rekan-rekan ini, mereka kan. Karena firasat saya ini Kang Mas, iya, Kang Mas, mengatakan, ya mungkin Kang Mas mungkin juga merasakan gitu. Sama Kang Mas. Firasatnya nggak enak Kang Mas. Firasatnya saya ini tidak enak gitu Kang kepada Mas. Kepada kesatria. Iya. Betul. Berarti memang sama, saya juga memiliki perasaan yang gak enak kepada kesatria atau karena memang nyawa mereka juga sedang terancam di hutan Kang Mas. Atau nanti, ya benar nanti ya, kita kan datangi langsung saja. Karena kalau kita perlambat, yang ada nanti semakin kacau. Iya benar Kang Mas. Kayak Master Andre itu kan baru buju Kang Mas. Kasian. Subhanallah. Buju ini menteng kan, kasian.
belum ya, punya anak beliau ya Kang Mas. Mateng Kang Mas, masih hamil anak pertama ya Kang Mas. Gih. Nanti takutnya enggak ada yang nyerepin ya. Itulah Kang Mas. Kita harus saling menjaga sesama lain. Iya, benar Kang Mas. Ya inilah yang bisa saya tunjukkan Kang Mas, bahwasanya ini yang tongkat dari yang Topo Sudarso. Yang Topo Sudarso ya Kang Mas ya. Ya inilah yang mungkin yang jadi penasaran Kang Mas dari jenengan dari dulu ya. Iya Kang Mas. Ya, yang bisa simpulkan kepada netizen bagaimana tanggapan jenengan mengenai permasalahan yang kita hadapi sampai saat ini Kang Mas. Monggo. Buat untuk netizen dan para sedulur semua dimanapun Anda berada, teruslah dan doakan kami supaya kami bisa menyelamatkan rekan-rekan kami yang sedang terancam nyawanya oleh para musuh-musuh yang jelasnya pada orang-orang jahat. Dan untuk para sedulur, saya mohon minta bantuan dan doanya. Doakanlah kami supaya kami selamat sampai tujuan dan berhasil. Saya berhasil menyelamatkan Mamas Karyo karena beliau memang adalah tunggal seperguruan saya sewaktu di Pulau Jawa. Amin, amin ya Robbal Alamin. Mas Putih, Mas. Mas Ragil. Selama padepokan nggak ada kami ini, nggak ada kesatria, nggak ada guru, nggak ada saya nih, gimana Master? Ya, saya bingung Master, di sini sepi, tidak ada orang sama sekali. Sepi, tidak ada orang sama sekali. Ini cuma bisa merenung aja Master. Ini rekan saya, rekan saya. Iya, dia juga salah satu santri di sini. Dia belajar di sini sudah sekitar 15 tahun. Subhanallah, semoga beliau tetap dalam lindungan Allah. Kita biasanya kalau melakukan kayak melakukan ritual atau penarikan atau apa tuh, beliau imamnya. Subhanallah. Untuk para santri-santri semua dimanapun kalian berada, ingat aja nama Master Agil ya. Tetaplah tingkatkan akidah Kang Mas ya Kang Mas. Ya. Karena beliau juga menjaga dalam padepokan Kang Mas. Subhanallah, sungguh mulia hati Kang Mas. Jam 3 malam kadang masih keliling dia. Subhanallah. Karena jarang sekali orang jam 3 subuh. Kalau saya bilang jam 3 itu sudah mulai memasukin subuh. Nah, benar Kang Mas. Itu sangat jarang. Bahkan orang yang kalau bisa, kalau kita seperti itu, sholatlah tahajud. Selepas tahajud, kembalilah lakukan sholat yang 5 waktu wajibnya subuh. Benar. Agar karena semua kita dalam lindungan Allah. Karena semenjak kejadian-kejadian ini, beliau juga pernah cerita sama saya, Mas Ragil ini sedang mengejar suatu ajian yang ingin dia kuasai. Ajian Nibung Sejagat. Nibung Sejagat. Nah, itu dong Mas. Iya, Master pernah cerita sama saya. Maksudnya Master itu lagi mau mengejar ajian Nibung Sejagat. Subhanallah. Ini adalah Kang Master Miji, Master beliau ini dari Pulau Jawa datang kemari memang untuk membantu kita, membantu guru besar Padepokan Sunan Jagat Mamas Karyo. Alhamdulillah. Nah, jadi saya mau menunjukkan inilah tongkatnya tadi. Ini Kang Mas, kira-kira Kang Mas. Iya Kang Mas. Apakah kan selama ini mereka kan mengejar tongkat ini? Iya Kang Mas. Menurut Kang Mas, kenapa mereka mengejar tongkat ini? Apa yang mereka incar dari tongkat ini? Karena tongkat ini Kang Mas mempunyai kesaktian yang sangat luar biasa Kang Mas. Memang tongkat ini bisa membelah lautan dan bisa membelah gunung. Nah, itu yang mereka kejar Kang Mas. Berarti Kang Mas kalau mereka itu bisa berhasil mendapatkan tongkat ini, ya kan? Berarti mereka itu nanti bakal melakukan tindakan-tindakan yang di luar batas keimanan manusia. Benar Kang Mas. Berarti mereka akan berpengaruh juga terhadap alam gitu Kang Mas. Iya Kang Mas. Karena kan memang mereka itu orang-orang jahat Kang Mas. Allah. Astaga. Orang yang tidak berada di jalan Allah. Allah. Astaga. Yang ingin menguasai dunia. Astagfirullahaladzim. Ya Latif, ya Latif, ya Allah. Astagfirullah. Itulah tujuan mereka Kang Mas. Benar Kang Mas. Berarti seperti itu ya Kang Mas ya. Iya, berarti Mas. Jangan sampai Kang. Berarti intinya jangan sampai tongkat ini jatuh di tangan mereka ya Kang Mas. Jangan ya? Sampai Kang Mas. Lebih bagus tongkat ini memang disimpan di padepokan Kang Mas Karyo ini Kang Mas. Itu. Jadi sahabat-sahabat semuanya, inilah alasan mengapa kita menjaga tongkat ini, menjaga sangat rapat tongkat ini
dari jangkauan mereka. Karena memang mereka itu memiliki niat dan sifat ambisi dan keegoisan yang sangat luar biasa, melebihi ambang batas hasrat dan nafsu manusia. Mereka tuh targetnya memang ingin menguasai dunia. Benar, Kang Mas. Mereka itu ingin membuat riset, Kang Mas. The great reset itu, dunia ini akan diriset sama mereka. Iya, benar. Dan hanya ada satu tunggal pemerintahan, yaitu mereka. Mereka. Seperti itu. Ini dia. Makanya mereka tuh menyebarkan kata-kata fitnah. Fitnah. Ya. Kuman-kuman itu. Iya. Kuman-kuman melalui perkataan itu mereka sebarkan untuk mengelabui manusia. Benar, supaya kan, misi mereka tuh lancar. Lancar. Nah, seperti itu, Kang Mas. Ya, alhamdulillah kita di sini berjuang untuk supaya agar tujuan mereka itu tidak dapat terjadi. Benar, Kang Mas. Berarti jenengan dukung nih, Kang Mas. Dukung. Alhamdulillah. Sepenuhnya saya mendukung, Kang Mas. Janganlah sampai tongkat ini jatuh ke tangan mereka, Kang Mas. Iya. Walaupun nyawa kita taruhannya, Kang Mas. Kang Mas dulu kalau tidak salah, Kang Mas ini dulu satu perguruan sama guru. Benar, Kang Mas. Di mana, Kang Mas? Di perguruan mana? Karena guru dulu pernah cerita bahwasannya guru pernah masuk perguruan Sabdo Langit tuh yang di Pulau Jawa. Benar, Kang Mas. Di perguruan itu? Benar, Kang Mas. Di perguruan Sabdo Langit, Kang Mas. Lama bersama guru ya, Kang Mas ya? Lama, Kang Mas. Makanya kalau beliau sedang terancam nyawanya, Kang Mas, semua kita murid-muridnya pasti akan terpanggil, Kang Mas. Ada kontak batin ya, Kang Mas ya? Benar, Kang Mas. Seperti itu. Tapi ya inilah, Kang Mas, Padepokan Sendang Sejagat yang dipimpin oleh guru besar kita, Mas Karyo. Ya alhamdulillah, keilmuan kita ini al-hikmah bermanfaat untuk orang lain. Subhanallah, Kang Mas. Santri-santri kita yang baru segini-segini itu, Kang Mas. Iya, Kang Mas. Udah nantangi santet. Subhanallah, ya. Untuk membasmi para-para santet ya, Kang Mas. Para-para dukun-dukun santet gitu ya, Kang Mas ya. Makanya satpam kita di depan itu juga udah tahan banting, Kang Mas. Pernah satpam kita tuh loncat dari atas gedung ini, Kang Mas. Untuk menghadapin dukun-dukun santet, Kang Mas. Bukan dukun santet, Kang Mas. Memang waktu itu ada orang yang mulai menyelinap gitu. Oh. Memfoto-foto. Orangnya kalau saya kayak waktu itu kan dia tiba-tiba datang ke Padepokan live foto-foto. Oh, gitu ya, Kang Mas. Orangnya ngaku-ngaku ini ya, tapi ya udahlah, Kang Mas. Untuk menyusup masuk kemari dia. Padahal di situ ada tulisannya, Kang Mas. Karena apa? Karena Padepokan ini kan privat. Benar, Kang Mas. Banyak orang mau belajar. Banyak orang itu mau rileks, tenang gitu, Kang Mas, jangan diganggu. Karena setiap santri pasti mempunyai corak wajah yang berbeda dengan yang tidak, Kang Mas. Seperti itu, Kang Mas. Berarti mungkin di Padepokan Sabdo Langit itu dulu gitu, Kang Mas. Sama, Kang Mas. Dulu sangat bersahabat dengan guru kita, Kang Mas. Benar, Kang Mas. Tapi saya dulu memang di sana sangat jahil orangnya, Kang Mas. Sangat jahil. Iya, Kang. Jahilnya dalam segi apa, Kang Mas? Ya jahil, saya suka mengganggu-ganggu Kang Mas Karyo dulu gitu, Kang Mas. Ya itu adalah kenang-kenangan yang iya, enggak terlupakan, masa-masa kebersamaan dalam belajar menuntut ilmu. Itulah benar. Enaknya kalau mondok, sahabat. Jadi Kang Mas, gimana nih soal tongkat ini, Kang Mas? Apakah tongkat ini kita bawa atau kita simpan saja, Kang Mas? Jangan, Kang Mas. Tongkat ini harus kita simpan di sini saja. Harus kita simpan ya, Kang Mas. Benar, Kang Mas. Bahaya berarti, Kang Mas ya? Cukup bahaya, Kang Mas. Kalau kita bawa-bawa, sangat berbahaya, Kang Mas. Yul. Iya, benar, Kang Mas. Berarti memang sangat bahaya. Benar. Coba Kang Mas jelaskan kepada netizen. Inti dari tongkat ini itu kenapa Kang Mas tidak izinkan untuk dibawa, monggo? Karena tongkat ini kalau kita bawa dulu, situ. Kalau kita bawa kemana-mana tongkat ini misalkan tertinggal itu sangat berbahaya kalau sampai jatuh ke tangan orang yang salah. Karena kebanyakan sekarang manusia ini kan anggaran sok hebat ataupun sok jago kebanyakan. Benar tuh, Kang Mas. Punya sedikit ilmu sudah sombong. Sudah sombong. Punya endang macan putih aja udah sombong. Sudah banyak orang kayak gitu, makanya kalau bisa
walaupun kita berilmu tinggi, sepertilah pohon padi. Semakin bersih, semakin menunduk. Seperti gitu yang diajarkan sama guru. Benar, Kang. Memang dalam tahapan orang belajar spiritual itu memang ada tiga fase. Fase pertama itu dia akan belajar. Nanti setelah dia belajar, setelah dia paham, dia akan masuk fase kedua, yaitu dia akan merasa sombong. Setelah dia nanti sudah melewati fase kedua, dia akan masuk ke fase tiga, dia akan merasa dirinya itu kosong. Benar, nah, itu sangat benar, Kang Mas. Yang kita takutkan kan, sewaktu dia berada di fase dua ini, dia mundur, Kang Mas. Nah, itu. Dia tidak kuat menjalaninya. Terakhir dia keluar dari pondok ataupun dari perguruan lain. Nah, disitulah timbul keangkuhan dan kesombongannya. Nah, padahal setiap perguruan itu ilmunya sama ya, Kang. Ilmunya sama, semua bagus. Semua bagus. Tidak ada yang menyalahi aturan ilmunya, dimanapun itu pondoknya. Setiap perguruan memang ilmunya sama, tetapi sama. Gurunya berbeda, sahabat. Nah, seperti itu. Tapi intinya tetap sama. Tetap sama, karena tujuannya juga tetap kita tujuannya kan ingin menuju surga semuanya. Dan ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang baik itu adalah ilmu yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Benar, Kang Mas. Catat. Itu sangat benar. Berarti kita nanti harus persiapan, kita akan menuju mana, Kang Mas? Selatan apa utara? Kita lebih baik menuju selatan aja, Kang Mas. Selatan ya, biar lebih cepat. Kemungkinan nanti sahabat ini setelah subuh nanti ini kita akan menuju ke selatan. Kemungkinan sampai sana kita malam ya, Kang Mas. Iya, Kang Mas. Mungkin insya Allah kita malam kita sudah sampai, Kang Mas. Nanti sampai malam kita akan live streaming. Ya, kita akan di sana akan coba untuk selamatkanlah santri-santri satu persatu, kesatria kita bawa, kita briefingkan lagi. Iya, Kang Mas. Gimana caranya? Siapa tahu kita memang menunggu guru dari gua, atau kita menggempur sendiri untuk mengambil merebut bola mata itu. Karena kalau kita menunggu guru juga, Kang Mas. Saya sih yang, kan saya yang nganterkan nih. Iya, Kang Mas. Saya juga belum bisa pastikan kapan guru itu kembali. Benar, itu sangat tidak mungkin. Jujur. Kan, karena bisa saja dia kembali setahun, tahun depan. Benar. Bisa saja dia tidak kembali-kembali. Umpamanya seperti itu, Kang Mas. Makanya kita lebih cepat, lebih bagus, Kang Mas. Kasian rekan-rekan kita yang berada di sana, Kang Mas. Kasian para-para master dan para-para santri, Kang Mas. Iya, benar sekali. Saya juga sebenarnya merasakan hal yang sama, Kang Mas. Ya, seperti itulah, Kang Mas. Semoga saja tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan kepada Amin, mereka. Ya Rabbal Alamin. Ya sahabat semua, supaya kita tambah rileks, kita bersolat terlebih dahulu. Boleh, Kang Mas. Oh, Kang Mas, pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullahaladzim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Kang Mas. Alhamdulillah, Kang Mas. Semoga saja menjadi keberkahan untuk kita semua. Amin, amin. Dan harap rezeki untuk kita semua. Jadi kita harus kembalikan tongkatnya ke situ, Kang Mas. Iya, Kang Mas, benar. Ayo, jangan sampai kita bawa-bawa.
Astagfirullah. Pelan-pelan toh, Mas. Iya, santai-santai saja. Ya, semoga saja kita bisa mendapatkan hikmah dari apa yang kita tampilkan ini. Amin, amin ya robbal alamin. Ya kan, Mas ya. Disinilah begitu banyak benda-benda musim di sini ya, Kang Mas ya. Banyak, Kang Mas. Iya. Atau kita menggunakan ini saja, Kang Mas, untuk menghadapi mereka. Jangan, Kang Mas. Kenapa, Kang Mas? Karena hanya dengan ilmu Allah saja kita sudah bisa, Kang Mas. Ya, insya Allah, Kang Mas. Insya Allah, Kang Mas. Benar, Kang Mas. Atau kita menggunakan ini, Kang Mas? Sebaiknya jangan juga, jangan, Kang Mas. Mirip, Kang Mas. Iya, Kang Mas. Alhamdulillah. Sangat mirip. Ya, kamera. Alhamdulillah. Ternyata kita sudah mendapat kisi-kisi dari Kang Mas Tarmiji bahwasannya memang itu adalah salah satu kelemahan dari yang Topo Sudarto. Benar, Kang. Dan kelemahan dari yang Suciwo ini adalah dengan meyakini bahwasannya ayat-ayat Allah itu mampu untuk melawan beliau. Gitu. Benar, Kang Mas. Dan juga berarti tongkat itu, tujuan mereka membawa tongkat itu adalah karena tongkat itu kekuatan luar biasa gitu. Sangat luar biasa, Kang Mas. Baik, Kang Mas. Ya, sahabat-sahabat semuanya, semoga bermanfaat. Mungkin hanya ini dapat kita sampaikan. Lebih kurangnya kita mohon maaf. Akhirul kalam. Saya Mas Serjim. Saya Tarmiji. Mas Tarmiji mengucapkan undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.